Halo guys, kembali lagi sama gue di game Minecraft Survival lagi ya. Oh my god coy. Ya guys, jadi banyak sekali yang udah nunggu survival kita kali ini ya. Jadi kita akan lanjutkan sekarang. Dan di sini bisa kalian lihat, jadi sekarang gue udah memakai baju tentara coy. Waduh, bukan. Ya guys, jadi kali ini gue udah memakai armor ya. Jadi gue udah memakai armor dan siap untuk melakukan penambangan ya guys. Jadi di episode kedua ini kita akan melakukan penambangan di bawah tanah ya. Jadi kita akan tambang di bawah tanah aja, bukan di atas langit. Waduh, kalau di atas langit kagak ada coy. Ya guys, jadi kita akan langsung menambang ya. Cekidot. Oke, siap mamang. Ya guys, jadi kali ini kita akan langsung melakukan penambangan ya. Sebelumnya gue akan ambil dulu barang-barangnya, karena di sini pastinya kita membutuhkan barang-barang ya guys yang perlu kita bawa. Oke, di sini kita akan bawa stone pickaxe-nya ya. Kita akan mungkin mengambil ini banyak sekali. Jadi kita perlu banyak sekali stone pickaxe ya guys. Karena di sini gua hanya mempunyai 2 iron pickaxe. Oke, gua akan bawa juga. Kemudian gua akan juga bawa iron sword biar jaga-jaga untuk menghadapi zombie-zombie laknat coy. Waduh. Jadi kita akan bawa ini senjatanya. Kemudian gua rasa ini udah cukup ya. Kemudian di sini kita akan lihat di sini. Oke, kita akan bawa wortel. Wortelnya kita bawa ini. Oke, ini udah cukup karena wortel itu sangat enak coy. Jadi enak banget. Jadi kita akan mengambil yang di sini apa? Mungkin kita akan ini ya. Kita mungkin akan ambil bed ya guys, atau kasur. Jadi kita biar bisa tidur di sana ya. Jadi ini kita mau camping coy. Di sini kita akan ambil koal mungkin. Oh, nggak usah. Kita nggak perlu koal guys. Oke, yang kita perlukan adalah torch. Ini kita ambil torchnya 2x64 aja. Kemudian kita butuh leather. Oke, apakah ada sesuatu yang lain yang akan kita bawa? Kayaknya enggak ya guys. Oke, kayaknya ini aja udah cukup. Oke, kemudian di atasnya, oh ini enggak cukup. Ini cuma 4 coy, waduh. Gembel banget. Kemudian di sini ada blok-bloknya. Kita membutuhkan blok ya guys. Kita bawa ini aja. Kita bawa 64 mungkin cukup ya untuk persiapan. Oke, let's go mamang. Pem pem per pem pem per pem pem per pem. Waduh, efek suaranya dari mulut coy. Oke, jadi pertanian ini biarkan aja lah ya. Ini masih belum bisa kita ambil semua karena ada yang masih muda ya. Yang lainnya masih muda dan ini ada yang tua coy. Ada yang tua. Waduh, bukan masa tetapi tua. Waduh ya. Jadi kita akan langsung menuju ke bawah. Jadi sini kita nggak ada target guys, maksudnya kita tidak akan berburu diamond. Jadi kita ini terserah aja ya, kita mau mendapatkan apa aja, yang penting bisa berfaedah ya guys. Daripada unfaedah, yang penting kita cari yang faedah aja coy. Dan semoga aja kita nggak tersesat guys, karena kemarin kalau kalian follow Instagram gua, makanya kalian follow Instagram gua guys. Oh my god, promosi coy, waduh. Jadi silahkan follow Instagram gua ini, karena disitu gua akan share banyak sekali info yang bisa kalian dapatkan guys untuk update video-video gua selanjutnya. Dan sebelum gua memulai untuk menambang ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya guys. Oke? Jadi jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Dan one eternity later. Oke guys, akhirnya gua udah menemukan diamond guys. Oh my god. Ya guys, jadi ini udah gua bongkar-bongkar sedikit ya guys, karena gua tuh takut banget ada lava di sini guys. Gua takut banget di bawahnya ada lava. Makanya gua bongkar-bongkar dulu nih guys. Gua udah bongkar sekelilingnya dan alhamdulillah guys, syukur banget ya.
Di sini gua beruntung banget tidak ada lava di bawahnya. Dan ini bener guys, swear dah. Ini gua di episode atau survival kali ini gua belum menemukan diamond sama sekali ya guys. Bisa kalian lihat sendiri tadi itu waktu pertama kali di chest gua itu gak ada sama sekali diamond ya guys. Dan sekarang, oh my god, dan sekarang gua udah mendapatkan diamond ya guys. Meskipun ya gak terlalu banyak sih ya, tapi lumayan lah guys. Kita udah mendapatkan diamond dan oh my god, kita bisa langsung dapat achievement get diamond coy. Oh my god. Jadi kita langsung akan ambil ya guys. Jadi ini adalah diamond pertama gua di survival kali ini. Jadi gua beruntung sekali guys karena di episode kedua atau survival kedua ini kita bisa langsung mendapatkan diamond ya guys. Dan ini dekat dengan lava ya. Jadi benar sekali dari kalian yang kemarin yang komentar. Jadi gua itu baca komen dari kalian ya guys. Jadi jangan salah kalau komen kalian itu nggak pernah gua baca, itu salah coy. Jadi komen dari kalian itu gua baca semua ya. Dan kalau gua sempat pastinya gua akan balas kalau gua sempat ya guys, kalau gua ada waktu gitu. Dan oh my god, kita udah baca 9 diamond ya guys. Widih. Jadi meskipun ini nggak terlalu banyak tapi lumayan lah ya, kita bisa mendapatkan diamond guys. Oke. Jadi langsung aja kita akan teruskan di sini. Kita akan teruskan coba ke sana. Apakah ada diamond lagi di sini, Mamang? Oh my god. Oh, di sini malah iron, coy. Oke, gak apa. Jadi karena di sini gua itu masih menambang terserah ya, guys. Gak ada target. Jadi kita gak ada target untuk diamond aja, gak ada gitu. Jadi yang penting kita dapat sesuatu yang berfaedah, coy. Jadi kita yang dapat yang mantap jiwa lah ya. Jadi kita akan coba ke sini dulu. Oke, ini ketinggian berapa? Oh, jadi ini ketinggian 7 ya guys. Jadi gua dapat blok itu di ketinggian 7 dan deket lava. Ini lavanya mana ya? Ini kok gak ada lavanya tiba-tiba. Oh, lavanya di daerah sini. Oke. Jadi mungkin gua akan gali di daerah sini aja. Oh, kalau gua gali ke sini mungkin kita akan melihat lavanya ya. Oke, kita akan coba lihat-lihat dulu. Jadi mungkin ini kita nambang kecil-kecilan aja dulu ya guys. Biar gak terlalu lama, kita nambang yang ya lumayan lah. Lumayan yang mantap jiwa coy. Pokoknya kita yang inti itu yang dapat diamond, gold, ore, kemudian dapat redstone ya. Jadi udah mantap jiwa coy. Jadi kalau kita dapat itu, oh mantap coy. Oke, jadi di daerah sini agak sepi guys. Oke, jadi di sini agak sepi gitu ya. Oh, itu yang bagian sana tadi itu, oke. Mungkin gua akan gali ke sana aja. Oh, ternyata di sini ada redstone lagi, guys. Siap, bosku. Jadi di sini ada redstone lagi. Oke. Oh my god, redstone-nya di atas lavanya, guys. Oh my god. Gimana gua cara ngambilnya, coy? Oh, waduh. Waduh. Ini bahaya jiwa, ini bahaya jiwa, coy. Bayangkan, coy. Oh my god. Jadi ini ada berapa redstone kira-kira? Oh, ini kayaknya oh my god. Ini gimana caranya gua ngambil coy? Ini lavanya sangat mengganggu guys. Oke, yuk di sini ada koal. Oh, ternyata di sini. Bam. Oke, gua stop ke situ. Kemudian gua akan stop ke sini. Oke guys, gua nggak tahu di bawahnya ini ada yang namanya lava apa enggak guys. Gua nggak tahu, gua akan coba dulu ya. Oh my god, kenapa gua malah nabang pakai pedang coy? Ah, untung saja guys. Oh, ternyata yang di bawah sini gak ada lavanya guys. Oke, siap. Oke, siap, siap bosku. Kalau di sini oke, gak ada guys. Gak ada lava, gak ada lava. Aman. Sini. Oh, bentar. Aduh. Buruan bosku. Ah. Oke guys, jadi gua kasih di situ biar lavanya hilang ya. Dan di sini kita akan kasih torch dulu karena di sini gelap banget ya guys. Oh my god. Jadi kita akan ambil ini redstone. Oke. Okay. Oh, aduh. Aduh gua takut. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my no. Oh my god. Oke, siap, kita akan lanjutkan guys. Jadi di sini kita udah menemukan ini ada redstone lagi ya. Jadi merah-merah di sini mantap jiwa coy. Jadi merah ini sangat mantap lah ya. Jadi redstone ini sangat berguna juga. Jadi kalau diamond itu gue gak bisa menemukan banyak-banyak guys. Jadi gue hanya menemukan, oh my god, hancur coy. Jadi gue hanya menemukan cuman 9 diamond. Tapi menurut gue ini udah lumayan guys. Jadi udah lumayan, yang penting ada ya.
Karena ini cuma dibuat syarat aja. Nanti kita akan berburu diamond di episode selanjutnya ya guys. Oleh karena itu nantikan aja. Cuman mungkin di episode selanjutnya kalian silakan sarankan aja guys. Jadi kalian sarankan aja gua mau apa, mau membuat apa, ataupun mau berpetualang kemana. Jadi kalian silakan aja sarankan di kolom komentar ya guys. Jadi kalian bisa saranin di sana dan gua akan lanjutkan di episode ketiga ya. Jadi sini gua akan ambil koal dulu. Jadi gua akan ambil koal dulu guys. Kola. Ini koal apa kola coy? Waduh kola. Waduh. Jadi Coca-Cola. Waduh, enggak boleh nyebut merek coy. Gua ambil dulu ini ada koalnya. Oke, koalnya udah habis. Koalnya udah habis, gua makan dan punah. Waduh. Ya jadi kita akan lanjutkan dulu guys. Iya guys, jadi kita udah sampai rumah ya. Jadi kita udah sampai kos-kosan villager guys. Oh my god. Dan iya guys, mungkin sampai di sini dulu ya penambangan kita kali ini. Jadi kita nggak perlu lama-lama ya. Jadi di sini gua udah main sekitar 1 jam setengah dan gua rasa itu udah cukup guys. Dan di sini meskipun yang kita dapat itu tidak terlalu banyak, tetapi lumayan ya guys. Jadi meskipun ini tidak terlalu banyak, tetapi ya lumayan lah. Di sini kita udah mendapatkan redstone, kemudian ada lapis lazuli, ada flint, coal, iron ore, kemudian ada gold guys, ada gold ore, kemudian ada tulang-tulang. Waduh. Jadi kemudian juga ada ini guys, yang namanya apa ini namanya? Oh my god, gua lupa guys. Oh my god. Sok-sok lupa coy. Dan kita udah mendapatkan 9 diamond ya guys. Oh my god. Jadi meskipun menurut kalian ini sedikit, tetapi menurut gua lumayan ya guys. Jadi ini adalah diamond pertama kita. Dan oh my god, ini gua senang sekali guys karena di penambangan kita kali ini, yaitu di penambangan ini penambangan awal ya guys, karena kita masih sampai di episode kedua dan kita udah mendapatkan diamond ya. Oh my god. Jadi ini sangat mantap jiwa coy. Ya guys, mungkin sampai di sini dulu episode survival kita kali ini. Dan jangan lupa juga guys untuk sampaikan saran kalian untuk gua buat apa ya di episode selanjutnya. Silahkan kalian komen di kolom komentar ya guys. Misalkan kalian, bang mau buat rumah bang, atau bang makan bang, waduh, terserah kalian ya guys. Kalian mau sarankan apa di kolom komentar. Dan jangan lupa juga guys untuk klik tombol like, subscribe, share ke teman-teman yang lain biar semuanya bisa nonton bareng di channel kita ya guys. Jadi di Habibis channel biasanya ini akan sangat ramai kalau kalian share ya. Bye-bye.